welcome back into my channel, and this is about Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and to stop by to watch us, and today I'm not alone. Oh, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. I'm here again. Mister, you look good in black. Oh, thank you so much. Really. I love this suit. Oh, really? It must be from someone special. No. I bought it myself. Oh, you bought it yourself. Oke, Mister, ngomong tentang baju, kemarin kita sudah reaksikan tentang bagaimana di penjara Malaysia orang-orang membuat baju hari raya, tenun juga. Songket pula yang mahal-mahal itu ternyata dari penjara Malaysia. Itu adalah sesuatu kayak keahlian yang keterampilan yang dipelajari di penjara Malaysia. Membuktikan bahwa orang-orang di penjara diberdayakan ya. Ah, betul sekali. Seperti sekolah. Ya, seperti sekolah. Tidak bukan hanya dihukum namun disekolahkan, diberikan edukasi uplifting and power. Wow, that's beautiful. Nah, Mister, tidak hanya seperti itu katanya, kalau di Malaysia, kalau di penjara itu tidak hanya seperti mendapatkan hukuman, mendapatkan juga skills ataupun keterampilan, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa benar-benar mengubah hidup seseorang ketika mereka ada di penjara Malaysia. Mungkin sejauh ini, lewat video ini yang terjadi di penjara Malaysia. Itu judul videonya, aku nggak tahu sih isinya apa, penasaran nggak sih? Penasaran banget. So far yang kita ketahui kan itu ya, membuat baju dan itu ya. Dan itu sangat beneficial ya buat mereka ya. Betul. Apalagi ini Mister? Aku juga nggak tahu, dan everyone will for do let's find out ini yang terjadi di penjara Malaysia. 1, 2, 3. Penjara Penor. Wow, semua ditulis dalam huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, beliau yang membaca. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan bersedih bukunya. Latahzan. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi seperti pesantren ya? Iya. Boarding school. Yes. Di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Kami di penjara penuh, khususnya di unit program pemulihan insan, iaitu ada program kami PPI. Mengadakan pelbagai aktiviti lah, antaranya seperti Tadarus Al-Quran. Kami akan buat secara bulatan. Setiap orang akan membaca satu juzuk setiap hari selama 30 hari. Satu juz satu hari. Oh, Masya Allah. Selama ni bagi saya dalam jail ni untuk insafan, untuk sadarkan diri saya sendiri. Sebab saya kat luar, banyak yang saya tinggal, banyak yang saya terlepas, banyak yang saya abaikan. Jadi dalam jail ni, penjara diri saya agama, penjara bagi saya didikan yang sempurna. Saya dah sedar, saya ada tanggungjawab pada agama saya. Dulu saya lupa semua benda ni. Terima kasihlah pada semua pihak. Kita kena ingat hidup kita ni tantiasanya, kita perlu bebasnya. Kita kena ingat hidup kita ni masih ada Tuhan. Kita kena ingat sebenar-benarnya dalam hidup kita, dalam keadaan yang sebenar-benarnya sangat benar. Tuhan tiada mematikan kita. Benda inilah yang saya sedar bila saya dalam jail. Saya tiba-tiba atau saya ingat balik semua saya buat ni. Saya datang family yang baik, keluarga yang baik. So saya fikir pasal apa saya jadi macam ni, sampai bila saya nak macam ni. Mimpi azan tu lah saya dapat hidayah masuk Islam. Lepas saya masuk Islam tu baru saya tahu mimpi tu azan. Jadi bila saya dah masuk Islam, lepas tu ustaz bagi ikut apa semua, maklumlah tikus tengok bisi ya. Saya gaduh macam mana nak belajar apa semua. Cuma saya ambil satu cabar, kalau benda buruk saya buat, pasal apa benda baik saya tak boleh buat. Jadi Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pihak penjara, dengan bantuan, sama-sama bantuan bantu saya. Iqra 1 saya 2 hari, Iqra 3, Iqra 2 2 hari, Iqra 3 seminggu saya naikkan nama. Dalam 3 bulan tu saya boleh khatam Al-Quran. Macam saya belajar ni, saya miazan tu saya nak jadi dakwah keluar. Saya menjumpa orang yang masuk Islam, yang orang bukan Islam. Jadi itulah niat saya. Jadi saya yakin dengan Allah, saya percaya dengan kuasa Allah. InsyaAllah kalau kita bawa agama Allah ni, kita akan selamat dunia dan akhirat. Oh my God. Aku merinding berdiri. Wow. Blessings in disguise. Karena Allah menyebarkan hidayahnya di seluruh muka bumi ini, di langit dan bumi. Betul. Gak mengenal tempat dan gak mengenal waktu. Exactly. Mungkin ini adalah jalannya. That's the thing. Dia melalui apa namanya proses hidup seperti ini, jalan hidup seperti ini, sehingga ceritanya bisa menjadi hikmah bagi orang lain dan ternyata hidayahnya menghampiri dia. Masya Allah. Kita tidak bisa bilang akhirnya ini adalah sebuah kemalangan atau sebuah keuntungan. Biarkanlah Allah yang menilainya. Betul, betul. Tapi kalau dia bilang bahwa dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 bulan, umat mana yang tidak iri berproses untuk belajar Al-Quran dan bisa menghatamkan dalam 3 bulan? Terus apakah kita bisa bilang bahwa proses ini adalah sebuah kemalangan? Betul. Apakah kita bisa sebut proses ini sebuah keuntungan? Betul, betul. Tidak ada yang bisa jawab. Betul, betul. Karena, so never judge. Karena kalau kita pakai kacamata betul. Manusia, sebuah kerugian dan kemalangan. Betul. Tinggal di penjara. Masuk penjara, rugi banget seumur hidup kamu. Betul. Mencoreng nama keluarga ini itu yes, ini itu. Yes. Namun kita tidak pernah tahu apa tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala putting him in the jail. Yeah. Kalau tidak ada di situ, we never know. Hidayah mungkin cerita hidup yang lain yang terjadi. Hidayah itu tidak akan sampai ke dia juga, Mister, mungkin ya, seperti itu. Namun itulah perjalanan hidup seseorang. Kadang-kadang kita tuh suka banget judging someone ya, process of someone's life. Namun kita nggak pernah tahu apa yang Allah sudah tunggu di sana untuk dan berikan kepada orang itu. Yeah. Wow. Dan ini luar biasa banget, Mister. 3 bulan khatam Al-Quran. Itu dia. Kita yang di luar sini, Masya Allah, kita yang di luar sini. It hit me. Kadang-kadang kita lebih sibuk untuk membaca yang lain dibanding membaca Al-Quran. 3 bulan mungkin tidak bisa untuk khatam Al-Quran seperti dia. Ternyata dengan status dia sebagai orang di penjara ya. Banduan. Dia jadi punya waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dari Iqra 1 sampai khatam Al-Quran sampai 3 bulan. Wow. Dan Mister, yang paling penting yang we have to highlight is ini ada dukungan dari lembaganya sendiri, dari jailnya sendiri. Betul. Bahwa ini adalah salah satu hal yang bisa diberikan, keterampilan yang diberikan. Selain kemarin kita tahu ada teman-teman yang bisa keterampilan menenun songket, memproduksi pakaian yang bisa teman-teman di luar penjara kenakan. Ini teman-teman yang mengelola penjara, yang menjaga, memberikan fasilitas pendidikan Al-Quran. Dan ini yang perlu di-highlight adalah ya sistemnya berarti. Betul, yang memberikan keterampilan. Luar biasa sekali ya. Hal-hal sejauh itu dipikirkan juga oleh orang Malaysia ya. Ternyata tidak semata-mata memberikan hukuman secara fisik, namun diberikan semacam pemulihan. Pemulihan kerohanian, kesadaran, seperti itu. Kalau mungkin pun dia seumur hidup, divonis seumur hidup untuk dipenjara, namun tetap diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi secara rohani dia, walaupun selalu di dalam penjara. Seperti itu. Apalagi mereka yang memiliki kesempatan untuk keluar dari penjara itu akan dibina, mungkin diberikan keterampilan dan pembinaan rohani juga yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mister. Seperti ini, aku tuh melihatnya penjara di Malaysia itu seperti sahabat yang menghampiri ketika seluruh dunia menjauh. Masya Allah, betul. Jadi mereka tidak memberikan hukuman karena di penjara itu sendiri sudah hukuman. Betul. Tinggal di penjara sendiri itu ada sebuah hukuman. Di balik jeruji tidak punya kebebasan. Tapi mereka tentunya kan sebagai negara punya tanggung jawab untuk mengubah taraf hidup masyarakatnya. Selama dia masih menjadi masyarakat kan adalah tanggung jawab negara. Dan mereka bertanggung jawab tidak dengan cara memberikan hukuman hukuman yang berat untuk mengubah dia nanti ketika sudah keluar dari penjara. Tapi mereka menyentuh hatinya, menyentuh hatinya agar di apa namanya mereka sadar bahwa mereka punya sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat nanti ketika terjun lagi ke masyarakat. Wow, this is Malaysia. This is Malaysia. It happens in Malaysia. Oh my God. Kadang-kadang ketika kita judge people di dalam penjara itu lebih buruk dibanding kita. Hey, wait. Nggak bisa seperti itu. Jangan-jangan ternyata seumur hidup pun kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Betul sekali. Atau mungkin satu hatam Al-Quran pun satu tahun pun satu Ramadan pun belum selesai kita baca. Ini 3 bulan. Ini 3 terhitung sejak Iqra loh, Mister. Dari Iqra, Mister, dia belajar. Masya Allah, benar-benar tekun. And nothing happen ketika Allah mengizinkan, ketika Allah benar-benar memberikan rahmat dan hidayah kepada seseorang itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang menolak. Masya Allah. Dan dia mualaf ya, Mister. Mualaf dan terjadi di penjara. Wow. Ketika dia ingin keluar, dia keluar nanti one day dia ingin menjadi pendakwah khusus untuk orang-orang mu'alaf. Masya Allah. Karena dia tahu rasanya seperti apa. Masya Allah. This is very inspiring for us not only as a Muslim but also as a human. As a human, kan? Betul. Wow, amazing. Semoga semakin banyak orang-orang yang semakin terberdaya. Mungkin tidak hanya di penjara tapi iklim bermasyarakat di sana yang sangat suportif, yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih bermanfaat, lebih baik dan bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka terdorong untuk menyebarkan ilmu dan manfaat sendiri. And inshallah he is proud of himself. Yes. Okay everyone, it's a beautiful video. Oh my God, rambutku sampai rusak. Thank you so much for this video recommendation. Hopefully that you find this pretty good and you find this pretty good. Don't forget to thumbs up if you're new to this channel. Don't forget to subscribe. Super much love from Indonesia. Malaysia, Wale. Congratulations. Bye everyone.